Penggemar motor Yamaha, saat ini Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi menghadirkan motor seri baru untuk Yamaha MX King 150 loh. Nah, peluncuran motor baru ini sebagai peringatan sejarah 60 tahun Yamaha berkiprah di Grand Prix. Kira-kira motor ini dijual harga berapa ya? Cek yuk! Dikutip dari blog.tribunjualbeli.com, meluncurnya motor baru MX King 150 ini adalah sebagai peringatan sejarah 60 tahun Yamaha berkiprah di Grand Prix. Livery ini terinspirasi dari livery yang pada YZR500-0W48 yang digunakan Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500cc. Motor ini dibalut dengan bodi berwarna putih dengan grafis speed block khas Yamaha yang berwarna merah dengan putline hitam. Lalu ada pengaplikasian corak warna kuning bergaris hitam pada bagian depan motor. Selain itu, pelek berwarna emas ini makin mempertegas kekhasan livery ini. Keren gak sih motor ini sobat penjual beli? Menurut Antonius Widiantoro, manajer Public Relations YRAN Community YIMM dalam rangka perayaan 60 tahun Yamaha tampil di ajang balapan Grand Prix Dunia, Yamaha ini mempersembahkan motor MX King 150 livery khusus ini. Antonius menambahkan peluncuran MX King 150 ini memiliki karakter sporty kuat yang mewakili semangat dalam kiprah 60 tahun Yamaha di balapan Grand Prix Dunia. Ia berharap dengan peluncuran motor ini dapat menjadi produk yang memorable bagi masyarakat Indonesia. Urusan harga, MX King 150 Yamaha World Grand Prix Anniversary Livery ini dipasarkan dengan harga Rp24.975.000 sesuai dengan On The Road Jakarta. Harga itu selisih Rp100.000 lebih mahal loh dari MX King 150 dengan livery Monster Energy MotoGP yang dibanderol dengan seharga Rp24.875.000. Sementara itu, MX King 150 dengan pilihan warna standar dijual dengan harga Rp24.575.000. Kemudian untuk pilihan warna dog shoe version dijual dengan harga Rp24.170.000. Oh iya, harga motor ini berdasarkan yang tertera di price list website resmi yamahamotor.co.id yang diakses pada Rabu 22 September 2021 tadi ya. Temukan beragam pilihan motor bekas di berbagai daerah dengan harga terbaik di tribunjualbeli.com. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!